saya resmikan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus untuk dipergunakan. Dalam kunjungan kerjanya, Bupati Kabupaten Yahukimo Didi Musiahuli secara resmi melancing dilaksanakannya pembangunan lapangan terbang Distrik Cilimo, Kabupaten Yahukimo. Kunjungan tersebut Bupati Didi Musiahuli didampingi oleh beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas Pariwisata, serta Kepala Bapeda. Didi Musiahuli mengatakan pekerjaan lapangan terbang ini direncanakan dikerjakan pada bulan Desember lalu, namun karena satu dan lain hal maka baru dilaksanakan sekarang. Masyarakat ini mereka sudah siapkan acara ini dari bulan Desember. Alat ini bulan Desember sudah masuk. Tetapi karena satu dan lain hal kami tunda, sehingga batu yang dong susun juga dong tunggu sampai saya datang baru dong bakar. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saya datang menggunakan helikopter ke sini, dan hari ini kita bisa mengucap syukur bersama-sama untuk alat ini. Alat ini bisa ada di sini nih, kemurahan Tuhan. Amin. Anggaran yang kami kasih saya tidak sebut nilai karena terlalu kecil. Tetapi hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan, doa masyarakat di sini, pendeta, hamba Tuhan di sini, sehingga alat lengkap ada di sini. Ada eksa, ada trek, dan ada apa lagi itu? Bomah. Nah, ini kita bersyukur untuk itu. Dirinya berharap pengerjaan lapangan terbang bisa cepat selesai, mengingat lapangan terbang tersebut akan menjadi pintu masuk pembangunan di seluruh wilayah Cilimo. Dirinya juga berencana dengan adanya alat berat ini akan digunakan untuk membuka akses jalan ke lapangan terbang induk. Bersyukur untuk itu. Saya harap operator bisa mengerjakan ini, lapangan terbang ini, dan lapangan terbang ini akan jadi pintu masuk pembangunan di seluruh wilayah Cilimo ini. Dan tadi saya tepuk tangan. Dan saya tadi sampaikan bahwa ini lembah besar, alat ini kita tidak bawa keluar. Kalau lapangan terbang selesai dan saya masih bupati, kita bikin jalan dari sini ke lapangan terbang yang sana. Lapangan terbang induk keliling supaya anak-anak ini bisa ini, dan di sini bisa jadi kota kecil. Itu impian dan mimpi, tapi kenyataannya tidak tahu kapan. Dalam kesempatan itu, Bupati Didi Musiahuli juga menyerahkan sejumlah dana guna mendukung panitia kegiatan. Selain lapangan terbang, Bupati juga meresmikan Tugu Injil Masuk di wilayah Lembah Kiniaga Hikmah, serta peresmian gedung sekolah dasar Impres Distrik Cilimo.